Pada tahun 612 Masehi di Madinah, lahir seorang putra dari pasangan Ummu Sulaim Al-Humaisyah dan Malik bin Al-Nadr yang diberi nama Anas, yang termasuk pada golongan Bani An-Najjar, dan kini kita mengenalnya dengan panggilan Anas bin Malik, seorang sahabat yang amat dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan keislamannya, ibunda Anas terlebih dahulu masuk Islam, namun tidak dengan ayahnya yang tetap berpegang teguh pada agama nenek moyang. Namun, kemudian ayahnya meninggal karena dibunuh oleh musuhnya, dan sejak saat itulah Anas hidup dalam keadaan yatim. Sebagai seorang single parent, Ummu Sulaim mendidik Anas dengan sangat baik. Beliaulah yang menuntun Anas dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, serta menanamkan tauhid, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di hati Anas bin Malik. Karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar, Anas bin Malik memiliki keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama setelah itu, ketika Anas berumur 10 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Berita ini tentunya menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di Madinah, khususnya Anas bin Malik. Belum sehari Rasulullah menetap di Madinah, Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah dengan membawa Anas. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya sengaja membawa anaknya untuk menjadi pelayan Rasulullah dan berharap Rasul mendoakannya. Dengan lemah lembutnya Rasulullah menjawab dengan doa yang amat mulia, yakni meminta kepada Allah agar Anas diberikan harta dan anak yang banyak dan dipanjangkan pula umurnya. Tak disangka, qadarullah, masa depan Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya, memiliki pohon kurma yang berbuah dua kali dalam setahun. Dan tak hanya itu, anak dan keturunannya pun mencapai 106 orang. Masya Allah. Sejak saat itu, Anas bin Malik senantiasa menyertai perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kebersamaan itulah Anas belajar dari Rasulullah tentang banyak hal, sehingga dia termasuk orang yang diberi gelar sahabat yang paling berilmu dan paling mirip ibadah dan juga akhlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain setia dalam perjalanan dakwah bersama Nabi, Anas bin Malik terkenal dengan keteguhannya dalam menjaga rahasia Rasulullah. Nabi mengatakan suatu rahasia kepadaku, dan aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, bahkan kepada ibuku, Ummu Sulaim, yang suatu ketika pernah menanyakan rahasia ini. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga, menurut Imam Az-Zahabi, Anas memiliki karomah yang nyata. Hal ini didasari kepada cerita Sabit Al-Bunani. Suatu ketika, penjaga kebun Anas melaporkan bahwa kebunnya mengalami kekeringan. Mendengar kabar tersebut, Anas seketika keluar menuju tanah lapang, dan kemudian dia sholat dan juga berdoa. Tidak lama kemudian, turunlah hujan hingga memenuhi kolam air perkebunannya. Padahal saat itu musim sedang terik menyengat. Namun ternyata hujan mengalir tidak melampaui batas tanah milik Anas, kecuali sedikit saja yang terkena hembusan angin. Dari sekilas cerita tersebut, Anas menjadi orang yang senantiasa bahagia dalam bersyukur. Namun, kebahagiaan Anas melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berlangsung selama 10 tahun sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dari cobaan itulah dirinya sangat bersedih, karena hati dan jiwanya begitu merindukan Rasulullah. Namun dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat sebagai pelipur lara, yakni memberikan mimpi indah kepada Anas bin Malik. Hal tersebut dapat ditemui dari kisah Al-Munsanna bin Syaid yang mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar kisah mimpi dari Anas bin Malik yang di setiap malamnya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mimpi itulah Anas menangis. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih dari 80 tahun.
Ia menetap di Damaskus dan kemudian ke Basrah. Selama itulah Anas menjadi rujukan kaum muslimin. Mereka menjadikannya penasihat di setiap masalah yang mendera. Dan pada akhirnya, setelah menghiasi dunia dengan limpahan kurang lebih 2268 hadis, Rasulullah Anas pun wafat pada tahun 709 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Anas bin Malik dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.